Program penelitian kebijakan MBKM dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan purwarupa perguruan tinggi swasta kerjasama Universitas Pakuan dengan Ditjen Diktiristek tahun 2021. Universitas Pakuan melalui Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya melakukan pengabdian masyarakat dengan judul Penataan Ruang Situ Tunggilis untuk Pengembangan Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Tim pengabdi melakukan sosialisasi terkait dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan, antara lain melakukan pendampingan BUMDES penyusunan penataan ruang Situ Tunggilis, memberikan pelatihan manajemen SDM dan keuangan, serta membantu pembuatan bangunan ikon Situ Tunggilis. Pembangunan ikon Situ Tunggilis merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap kawasan ini untuk mengorientasikan diri dan membantu masyarakat luar mengenali daerah Situ Tunggilis. Tim pengabdi melakukan fokus group discussion dengan masyarakat Desa Situsari untuk memberikan wawasan tentang bentuk penelitian yang dilakukan di kawasan Situ Tunggilis, dengan harapan dalam prosesnya dapat diterima dengan utuh oleh masyarakat. Situ Tunggilis merupakan danau yang terletak di Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Kawasan Situ Tunggilis mempunyai potensi objek wisata yang sangat menjanjikan. Dalam rangka mempertahankan keberadaan Situ Tunggilis, perlu adanya pengelolaan dan pemanfaatan melalui penataan ruang. Untuk menjadikan kawasan Situ Tunggilis menjadi sebuah objek wisata, diperlukan pengelolaan pelayanan, SDM, dan pemasaran, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel. Tujuan diadakannya pelatihan yaitu untuk mendukung pembangunan kawasan dan untuk peningkatan pengelolaan Situ Tunggilis oleh para stakeholder. Tim pengabdi melakukan klasifikasi untuk melaksanakan pelatihan dalam membekali masyarakat, khususnya pengurus BUMDES dengan pelatihan keuangan, pemasaran digital, dan keterampilan manajemen sumber daya manusia.
kasih kepada Universitas Pakuan, dalam hal ini Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Fisip yang melakukan PKM di Desa Situsari dalam rangka untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Situsari khususnya. Karena di Situsari terdapat potensi desa yang begitu bagus, yaitu Situ Tunggilis. Situ Tunggilis ini insya Allah akan dijadikan wisata air sebagai destinasi wisata. Insya Allah mudah-mudahan bisa mengangkat perekonomian masyarakat setempat khususnya, umumnya masyarakat Kabupaten Bogor. Kami akan memanfaatkan desa ini ataupun situ ini sebagai wisata yang nanti ke depannya akan membantu program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Bersama BUMDES Wijaya Kesoma Situsari akan menjalankan Situ Tunggilis sebagai destinasi wisata. Di sini kami bersama-sama dengan masyarakat Situsari dan dengan Universitas Pakuan Bogor ingin mencoba mengangkat potensi yang ada di Desa Situsari. Khususnya di Desa Situsari ini ada satu potensi wisata, yaitu Danau Situ Tunggilis. Selamat datang, kami menyambut Anda dengan ramah dan kegembiraan.